Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat petani sukses, ketemu lagi di channel kami. Untuk video kali ini kita akan mencoba ini stek pohon manggis, teman-teman ya. Seperti ini. Ini entres sudah kita ambil. Lalu ini kita buang aja daunnya, separuh daunnya seperti ini. Ini teman-teman, jadi daunnya jangan kita buang semua ya, daun cukup kita potong separuh seperti ini aja. Setelah itu ini kita rapikan bawahnya teman-teman ya, kita rapikan ini bawahnya. Kita biarkan dulu sejenak ya, biar rambutnya mengering. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman bisa perhatikan, dan ini bawahnya nggak perlu kita lubangin karena ini media kita buat lembab aja ya. Jadi nanti kalau kita lubangin medianya akan cepat mengering ya, jadi ini nggak perlu kita kasih lubang. Dan ini teman-teman, kita langsung aja masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi kita tinggal lakukan penyungkupan ya. Jadi ini tinggal kita sungkup aja dengan menggunakan plastik. Oke teman-teman, setelah kita sungkup tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh. Dan nggak perlu nanti kita siram-siram ya. Jadi tinggal kita tunggu aja, dan kira-kira kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Ini tumbuh tunas ya, dan tunas-tunas baru akan muncul ya. Oke teman-teman ya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani sukses. Yang ingin coba silahkan dicoba, yang ingin tahu perangsang akarnya apa juga teman-teman nanti
bisa tanyakan di kolom komentar, akan kami beritahu gimana cara mendapatkannya. Nah, dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini, teman-teman silakan like, share, dan komen. Oke, saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.